Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, inilah 7 amalan yang pahalanya terus mengalir sampai kiamat. Salah satu nikmat Allah yang besar atas hamba-hambanya yang beriman adalah bahwa Dia telah mempersiapkan bagi mereka banyak pintu kebaikan yang dapat dilakukan oleh hamba dalam hidup ini, dan pahalanya akan terus mengalir kepadanya setelah kematian menjemputnya. Tatkala di dalam kubur, penghuninya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah terputus kesempatan beramal, tinggal menghitung apa yang sudah dilakukan semasa hidup dulu. Namun ternyata ada orang yang terus mendapat kebaikan yang mengalir di dalam kuburnya. Pahala dan keutamaan senantiasa terus datang silih berganti. Dia telah meninggalkan dunia yang merupakan negeri untuk beramal, akan tetapi tidak terputus pahala amalnya, sehingga senantiasa bertambah derajatnya dan pahalanya pun terus berlipat meskipun dia sudah berada di alam kubur. Tidak ada keutamaan dan kebaikan yang lebih baik dari semua ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 perkara yang akan tetap mengalir pahalanya meskipun seorang hamba sudah berada di alam kubur setelah kematian menjemputnya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 amalan yang akan mengalir pahalanya bagi seorang hamba meskipun ia berbaring di lubang kuburan setelah meninggal. Yang pertama yaitu mengajarkan ilmu. Yang kedua mengalirkan air sungai. Ketiga membuat sumur. Keempat menanam kurma. Kelima membangun masjid. Keenam membagikan mushaf Al-Quran. Ketujuh meninggalkan anak yang akan memintakan ampun baginya setelah ia meninggal. Hadis riwayat Al-Bazzar dinilai hasan oleh Al-Albani. Renungkanlah wahai saudaraku muslimin mengenai amal-amal yang mulia ini. Pastikan bahwa Anda memiliki andil bagian dalam mengamalkannya selama hidup di dunia. Bersegeralah dan bersemangatlah dalam mengamalkannya sebelum datangnya ajal. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai 7 amalan tersebut. Yang pertama yaitu mengajarkan ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menjelaskan kepada manusia tentang agamanya, mengenal Rabb-nya, dan sekaligus sesembahannya. Ilmu yang memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Ilmu yang bisa membedakan antara jalan petunjuk dan kesesatan, kebenaran dan kebatilan, serta perkara halal dan haram. Dengan demikian, jelaslah keagungan dan keutamaan para ulama yang terus memberi nasihat dan berdakwah dengan ikhlas, yang hakikatnya mereka adalah pelita bagi para hamba, mercusuar yang menerangi suatu negeri, kekuatan yang menopang umat, dan sumber dari segala hikmah. Hidup mereka sangatlah berharga dan kematian mereka adalah musibah. Mereka mengajari orang-orang bodoh, mengingatkan orang-orang yang lalai, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Jika salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka ilmunya tetap diwariskan kepada umat manusia, dan tulisan serta perkataannya tetap beredar di antara manusia yang hidup sepeninggal mereka. Dari amalnya tersebut, mereka mendapat manfaat dan menuai pahala,
Mereka terbaring di dalam kuburnya, namun pahala diturunkan kepadanya, dan pahala itu akan terus mengalir untuknya. Dahulu mereka sering berkata, ulama meninggal, tapi bukunya tetap ada. Saat ini bahkan suara dan gambar para ulama pun tetap terekam dalam kaset atau video yang berisi pelajaran ilmiah, ceramah-ceramah yang bermanfaat, dan pidato-pidato yang penuh makna. Adapun yang kedua, yaitu mengalirkan air sungai. Yang dimaksud adalah mengalirkan air dari mata air atau sungai agar airnya sampai ke tempat-tempat penduduk dan persawahan, sehingga bisa untuk menyiram tanaman dan memberi minum hewan. Betapa banyak amal agung dan tindakan kebaikan yang bisa dilakukan kepada banyak manusia, sehingga akan meringankan pekerjaan mereka dengan cara memfasilitasi kebutuhan air yang merupakan kebutuhan paling dasar untuk kehidupan. Termasuk dalam hal ini adalah menyalurkan air melalui pipa ke tempat-tempat warga, serta menempatkan dispenser di jalan dan tempat umum agar bisa diminum oleh orang yang membutuhkannya. Yang ketiga, yaitu membuat sumur. Hal ini mirip dengan perbuatan di atas, dan perkara ini dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat, lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kehausan seperti diriku. Maka dia mengisi sepatunya dengan air dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Beliau menjawab, setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika demikian besarnya pahala terhadap anjing, lalu bagaimana dengan seseorang yang menggali sumur yang keberadaannya menyebabkan orang-orang yang membutuhkan akan banyak mengambil manfaat darinya? Yang selanjutnya, yaitu menanam pohon kurma. Sebagaimana diketahui bahwa pohon kurma adalah pohon yang paling baik, paling utama, dan paling bermanfaat bagi manusia. Barang siapa yang menanam pohon kurma dan menyebarkan buahnya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan tetap mengalir selama buahnya dimanfaatkan untuk dimakan. Dan setiap kali ada manusia dan hewan yang mendapat manfaat dari pohon tersebut, dia pun akan ikut mendapat manfaat berupa pahala yang terus mengalir. Hal ini berlaku untuk seluruh jenis tanaman yang apabila ditanam, maka akan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Disebutkan pohon kurma secara khusus di sini karena adanya keutamaan dan keistimewaan tersendiri pada pohon kurma. Yang selanjutnya, yaitu membangun masjid. Orang yang Allah Ta'ala izinkan namanya untuk ditinggikan dan disebutkan secara khusus adalah orang yang membangun masjid. Apabila masjid sudah dibangun dan sholat didirikan di dalamnya, Al-Quran dibacakan di dalamnya, dibacakan zikrullah di dalamnya, ilmu tersebar di dalamnya, kaum muslimin berkumpul di dalamnya untuk kepentingan besar lainnya, maka bagi orang yang membangunnya akan mendapat seluruh pahala tersebut. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata bahwa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membangun masjid dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka Allah akan membangun untuk dia yang semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya, yaitu membagikan mushaf Al-Quran, yaitu dengan mencetak Al-Quran atau membelinya dan menghadiahkannya di masjid-masjid dan tempat-tempat majelis ilmu agar umat Islam dapat mengambil manfaat darinya. Bagi orang yang mewakafkan, maka akan diberi pahala yang banyak setiap kali ada yang membaca, mentadabburi, merenungkan, dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Selanjutnya, yaitu mendidik anak yang akan memintakan ampun baginya setelah ia meninggal. Mendidik anak, mendisiplinkan mereka dengan baik,
dan semangat membesarkan mereka dalam ketakwaan dan kebenaran, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang soleh. Kelak mereka pun akan berdoa untuk orang tua mereka dan memintakan rahmat dan ampunan. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara hal-hal yang akan bermanfaat bagi orang yang telah mati di atas kuburnya. Bahkan pahala pun akan terus mengalir untuknya. Cukup sekian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.